Di samping itu, Bupati Saidi Mansyur bersama Kapolres Banjar AKBP Muhammad Ivan Haryat dan Kepala Dishub I Gusti Nyoman Yudiana juga melakukan pemantauan arus lalu lintas dan jamaah haul pada Minggu 14 Januari di Simpang 4 Lampu Merah Sekumpul Martapura. Hingga Minggu siang, kawasan Sekumpul dan sekitarnya sudah mulai dipadati jamaah datang dari berbagai pelosok. Kendati padat dan ramai, namun arus lalu lintas masih lancar meski mengalami perlambatan karena banyaknya pejalan kaki. Berdasarkan pantauan CCTV milik Diskominfo TIK setempat, beberapa ruas jalan sudah padat oleh jamaah. Sejak pukul 10 pagi, rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalur mulai diberlakukan agar tidak menimbulkan kemacetan total. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian para jamaah dan juga para relawan bisa mengatur arus lalu lintas dengan baik, sehingga nantinya pada jam hari H nanti perjalanan peringatan Maulid di malam Senin ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira beberapa jalur sudah dilaksanakan sesuai dengan hal yang disepakati sebelumnya. Kami juga mengingatkan kepada para jamaah terus mengikuti rambu-rambu yang sudah ditentukan sehingga membantu kami, para relawan, pemerintah, dari Polres Banjar, semua pihak yang membantu jalur untuk bisa berjalan dengan baik. Dengan saat ini arus lalu lintas terus meningkat, namun masih bisa jalan. Dalam arti kata, di seluruh kendaraan masih tetap berjalan. Karena dari pukul 10.00 tadi pagi, sudah kita lakukan pengalian arus, sehingga ada beberapa titik yang memang bisa digunakan untuk jalan motor dan kendaraan kecil. Banjar Baru? Ini, nah, Simpang 4. Yang ini ya? Iya. Ya. Nah, untuk saat ini yang dari Simpang 4 masuk ke Ahmad Yani, itu kendaraan roda 4 sudah kita alihkan. Nah, nanti mendekati asar, mendekati maghrib, kita alihkan semuanya. Dinas Perhubungan setempat telah menderek 5 mobil yang terparkir di badan jalan antara Masjid Al-Qoromah Martapura hingga batas kota Banjarbaru. Mobil-mobil itu terpaksa dipindahkan ke parkiran Pemkab Banjar agar tidak menghambat lalu lintas jamaah. Data kita sampai siang ini sekitar 50 kendaraan yang kita lihat dan kita tempatkan di halaman Pemkab. Pelanggarannya apa, Pak? Pelanggarannya apa? Itu dia parkir di bahu jalan, bagaimana kita sudah sosialisasikan dengan bahwa untuk mobil tidak diperkenankan parkir di bahu jalan. Mobil yang diderek itu berasal dari mana mungkin, Pak? Yang ya. Nah, itu belum kami datanya, karena kan kadang mungkin kalau ada orangnya mungkin hari itu juga sudah. Oh, kereta kita derek kan. Jadi dialihkan ke Pemda, Pak ya? Artinya himbauannya mungkin, Pak, lebih... Himbauan kami sebagaimana kami taruh di pinggir-pinggir jalan kan tidak mendapatkan kendaraan roda empatnya di pinggir-pinggir jalan, sehingga mahal-mahal itu masuk ke Ahmad Ramadhani, Banjar TV.